munculnya sendiri ya, ya itu luar biasa, filosofi yang luar biasa. Maksudnya filosofi yang luar biasa itu besar. Dia ngasih kehidupan orang-orang. Ada karena apa kan bisa itu. Macam-macam. Makanya kita istilahnya bersyukur karena ini ulang tahun Bengawan Solo. Saya kasih rahasia. Terus ini yang di direno Mbak tadi ada pewayangnya, pewayangnya. Ini coro bulu. Coro bulu. Nah ini Tuhan Mbak Allah. Orang itu kan gini juga loh. Oke. Okay. Nah ini tangannya, tangan dewa yang masih kecil. Nah ini lima waktu. Tangan di sini tuh lima waktu. Ojo lali karo lima waktu. Ini syariat Islam. Setelah nanti lima waktu terjadi kerukunan. Kerukunan. Ini macam-macam kehidupan. Tapi ojo lali karo bumi pertiwi. Merah putih. Terus bigronya itu air Bengawan. Bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat? Sadaran bareng bahwa enggak hanya sekedar bikin event, tapi bagaimana menanamkan nilai yang dijadikan tema itu ruwat rawat itu yang harus dijaga betul gitu. Dan orang, oh iya, orang datang sini ada sebuah kesadaran untuk sayang pada sebuah sumber kehidupan. Saya ini kan sebuah aliran yang bisa menghidupi semua manusia. Temanya kan ruwat rawat Bengawan gitu, artinya temanya sangat ekologi. Tapi ketika punya tema itu, dampak dari sebuah event itu kan nilai bagaimana ada perubahan sikap gitu. Nah, kalau di sebuah event sendiri kita lihat gak ada perubahan sikap, itu menurut aku juga jadi kontraproduktif. Minimal orang yang hadir sini, nah, saya yakin memproduksi sebuah sampah, mempertanggungjawabkan sampahnya sendiri sebagai bentuk ruwat dirinya agar merawat Bengawannya gitu.